Halo, selamat siang sahabat JAP. Hari ini aku akan bikin tenda di sini. Ini aku ada di tengah-tengah sawah. Nah, aku akan bikin tenda di sini dan aku akan bikin es alpukat. Oke, ikutin terus jejak JAP. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekarang aku mau buat es degan. Ini aku udah bawa kelapa muda satu, udah aku ambil tadi. Ini wadahnya aku udah bersihin ya. Bismillah. Ini udah aku bersihin, aku bawa lap sih. Ini pasti seger banget. Kalian yang mau, sinilah main ke Lampung. Tuh. Mantap. Ini aku udah beli susu. Ini kayaknya airnya kurang. Ini tambahin susu 2 saset. Mantap. Allahu Akbar, moncrot dia. Ini kurang lebih tadi 5 sendok. Kita aduk dulu. Biar cepat. Ini kelapanya.
kecil-kecil aja biar disendok gampang. Ini lebih enak lagi tambahin durian, cuman nggak musim durian. Jadi kita pakai alpukat sama kelapa. Nah, ini alpukatnya beratnya 1,3 kilo. Tapi ini alpukat udah terlalu mateng. Jadi aku mau buka coba, bismillahirrahmanirrahim. Semoga belum busuk ya, karena ini udah agak hitam. Mau bikin konten dari kemarin cuman waktunya nggak pas. Ini dia. Udah agak hitam sih, tapi ini belum busuk. Ini dia bijinya, biar aku buang sini, siapa tahu nanti tumbuh. Oke, kita peruk. Banyak nih. Tuh, gede banget. Oh my god. Ini benar-benar alpukat super jumbo. Kita aduk sampai benar-benar campur alpukatnya, karena airnya cuma sedikit. Karena udah tambah susu, ini aku bawa gelas. Kita pecahin aja ya. Wah, akhirnya jadi juga ini es alpukatnya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini aku nggak bakal habis sendirian kayaknya. Bener-bener. Satu baskom. Nah, ini dia es alpukatnya, ini benar-benar satu baskom. Kalian kamu lihat nih, benar-benar satu baskom. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar nikmat banget. Ini seger banget. Dan kebetulan ini sekitar jam 12:30 atau 12:15. Ini minum es alpukat aligator jumbo yang kemarin dipanen. Berat 1,3 kilo. Ditambah kelapa muda 1, susu 2 saset, tambah gula. Ini sendoknya kekecilan. Nggak afdol emang kalau nggak langsung dari wadahnya. Mantap.
burger. Ini benar-benar nikmat, masih banyak. Oh, aku sisin buat bapakku aja dulu. Taruh di gelas ini, biar nanti bapakku kesini. Siapa tahu bapakku kesini ketawa. Jadi aku singkirin. Full. Ini buat bapak. Aku tambahin esnya. Dan aku bakalan coba abisin es satu baskom ini. Kita akan mukbang es. Asli ini enak banget. Alhamdulillah habis juga. Oke, mungkin sampai sini aja jejak JAP hari ini. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe JAP channel, karena dari kalianlah aku bisa tambah semangat. Ikuti terus jejak JAP dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.